Audio Jungle. Muncul, coba anjir. Mau coba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, balik lagi dengan gue Elemen OSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Sorry kalau bapak hari ini sorry kemarin gue gak sempat ini guys buat video, karena memang kemarin lagi keperluan, jadi gue baru bisa buat video hari ini guys. Oh ya, sorry apa? Ntar ini wow gila macet lah itu. Ini macet kan itu. Oke guys, kita jalan dulu guys. Gua dari si bensin lagi, kayak biasa si bensin di Raja Wali, Raja Wali di Golop lagi, dan habis dengan adik pagi biasa. Aduh gila guys, macet guys, ini macet banget guys. Aduh lupa deh helm. Oke, kita jalan pelan-pelan aja guys hari ini guys, jalan pelan karena memang gue sengaja sih langsung buat video, bukan iseng sih, memang lagi pengen aja buat video. Dan apa, kita jalan dulu guys sebelum kita pulang ke rumah, kita jalan-jalan dulu bentar. Kalau memang ya apa sih, mengantar adik dulu guys sekolah, baru beli minyak, baru beli pertamak. Dan sekarang waduh jalannya, mari kalau agak banyak noise karena emang gua lagi ada masalah guys, jadi ya, mohon maaf kalau banyak banget noise. Dan untuk video selanjutnya nanti gua upload sel Sabtu guys, nggak jadi Jumat, kalau Jumat waktu mepet, jadi gua sel Sabtu gua upload video baru. Ya emang karena apa, Sabtu itu emang gue kosong, jadi ya gue bisa Sabtu lalu malam gue edit, nanti malam langsung gue edit video ini dan langsung gue upload. Sorry kalau apa, kalau rada-rada kayak biasa, kayak gak ada pembahasan gitu. Ya emang karena gue orangnya paling males cari pembahasan untuk nge-vlog, jadi ya palingan gue random vlog itu kayak biasa. Emang apa, emang kebiasaan sih main vlog, emang apa, nggak terlalu terlalu suka cari bahan, emang bukan nggak suka sih, suka, tapi kalau ada bahan kan, kalau bahan kan biasanya semua bentar kan, jadi emang kalau main vlog kan bebas, kita bahas tentang apa aja selain selama jalan. Nah gitu, jadi ya gue emang suka main vlog, jadi ya gitu, kalau main vlog kayak nggak ada yang dibahas, cuma jalan-jalan ngomong bla 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 terus udah selesai, nggak perlu cari pembahasan yang buka Google buka itu. Jujur gue orangnya paling malas baca guys, bukan malas sih, cuma malas baca sih sebenarnya gue orangnya, malas baca sih sebenarnya mah sungkan baca, jadi ya itulah guys. Awas dalam. Aduh lampu merah lagi cuy, ntar film ini mana kacanya. Oke, ini sudah simpang 4 guys, simpang 4 Pembaru aku nyebutnya nih, Kuto dari tas Pembaru guys. Yang pernah nonton video gue pasti tahu sini. Wah sini banyak melanggar guys, ini banyak melanggar atas lampu merah itu terobos. Nah kayak gini guys, nah jadi ya gitulah, ke sini nih daerahnya, daerah pelanggar apalagi dari Kuto. Oh ini nah. Oh. Nah gitu guys, jadi ya mohon maaf aja lah kalau kayak gitu, emang sudah kebiasaan dari orang sini kayak gitu. Apa aja guys, lampu hijau. Nah kan ini kan nah kebiasaan. Ngetah kita lampu hijau, dia nerobos lampu ini, lampu merah mereka, parah kan? Gimana kata kalian guys, ada kayak gitu?
tulis di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama guys. Emang jujur ya, kebiasaan itu memang susah diubah guys. Biasa itu memang susah dibuang karena gak tau sih kenapa. Jadi gue juga pernah sih kayak gitu, yang lampu sama merah, tapi gue gak terlalu ini sih, terlalu sorry kayak gitu. Yang kayak malap ketemu ini yang nikel-nikel itu gue pernah, tapi ya gue pernah sih kalau menerobos. Dan gimana ya, pertama sih kalau gue jujur, kalau gue menerobos itu pernah gue telat telat kuliah dulu tuh, dulu telat cari ini, telat apa, telat kumpul atau gimana, janjian temen, jadi gue harus cepet, jadi gue bisa nerobos, harus nerobos sih kan, bisa harus nerobos sama merah. Aduh, panas, panas, panas. Sorry gue pakai sepatu kayak biasa, karena memang dari buru-buru jadi nggak sempet ganti pakai sepatu guys. Ya maaf, jangan tiru guys, tiru motor. Kocok aja sepatu. Oke, oh, ini banyak goyang karena emang lebih lagi gak enak maksudnya. Ulu lama nih. Oke, okay, lampu yang masih merah selama guys, masih panjang lampu merahnya. Nah, bentar lagi lampu hijau. Ah, lampu hijau kan, lampu hijau. Ulu jalannya guys. Mantap jiwa. Waktu turut-turut jalannya agak ramai hari ini dari ketika kemarin. Jalannya agak ramai guys. Waduh, helm gua ngapa kayak gini sih? Helmnya ini guys, rada-rada ini guys, gangguan, jadi ya maaf kalau banyak goyangan, hahaha. Sekarang kita sudah di ini guys, simpang lagi di arah Caritas. Kita gitu, saya pulang dulu guys, karena emang gua hari ada acara, jadi gua pulang cepet, mau pulang dulu, mandi dan gua semua pergi lagi guys, habis ini. Tapi gak tau gue buat video apa enggak nanti. Emang karena kamera ke memori cuma dikit dan materi pun udah habis. Jadi ya mohon maaf kalau ini, kalau kayak gitu video cuma bentar, kayak biasa. Emang kamera gue lagi ada masalah guys, baterainya dengan memorinya. Anjay, nyangkut bentar. Nah sekarang sudah jam 7.14, sampai ini ya guys, jam 7 sudah. Nanti gua keluar jam, tadi gua keluar jam sekitar jam 6, berapa ya, 6.30, 7 lah. Sekarang 7.14 guys. Ups, lampu merah lah, bentar. Bisa aja stop guys, stop sini aja kita guys, karena emang gua mau benerin helm dulu. Bentar. Oke, selesai, dah. Dan banyak gangguan sekarang, mulut gua. Wadah, ada situ ya? Oh, mau situ ya? Baru aing, kok aing baru tahu situ boleh. Itu bukan satu arah, ke arah sini baik. Inilah guys, kalau ini guys, manusia ini kalau hobi ngelanggar, banyak nah. Kalau lama, jadi ini dia mau tengah arah, sampai situ yang baik. Mungkin gak pengen cepet aja. Hijau. Lampu hijau. Thank you.
On. Tapi kok dibiarin polisi ya? Besok boleh. Lah manusia kalau pergi cepat, kalau tak ini baik, kalau nak lebih ngelanggar. Tapi kelarannya ngapa polisi tak ini, nak ngelanggar, nak menilang ya. Apa ke mana kek, itu kan sampai ini, Pak Badan. Itu yang saya selalu pikir itu. Terus mau cek Pak Badan, tak? Ngapa ditilang polisi, itu pertanyaan gua. Yang gua cari, yang gua pikir tadi. Mungkin orang kaya, mungkin orang kaya, jadi pasti bisa dibayar. Jujur, sorry kalau gue orang yang rada kritis, emang gue gak gitu orangnya guys. Ya, gue akan jujur, gue nangkepi suatu hal pasti gue salah kritis. Ya, gimana ya? Ya, gue sebagai orang intelijen, apa? Bukan intelijen sih. Orang berpendidikan, maksud gue tuh. Nah, kan oplek nih. Nah, dah. Jauh ini galak. Itu guys, kalau bikin bahaya kalau tahu jalan-jalan lagi rame, jadi sembarangan. Itulah bahaya itu kalau itu, mobil kapal semuanya itu. Terus kita jalan lagi dulu guys. Apa, jujur yang, tadi yang sampai gue orang pendidikan. Ya, asal ini lah guys, berpikir jernih lah kalau bawa kendaraan tuh, jangan kayak tadi lo tahu ini, satu arah dan dua arah kan, jadi ya mungkin bikin macet nambah kalau udah sampai situ tuh. Ya, mana ya? Ya, mana? Dia mau minta menang mereka punya segalanya, yang maksudnya kan kita kasih tahu mereka marah-marah yang kayak di ini, yang di kayak di apa YouTube satu lagi yang dari Palembang juga, yang di sekitar Pak Jo, yang Palembang, yang ini apa, yang ini, yang dia muter kena boleh lah itu kan, boleh lawan perbedaan, orang itu perbedaan malah. Terus yang ini lagi, kan banyak sih yang pelanggaran yang tak bisa dihubungi ini. Lagi celakaan, lagi nyali-nyali polisi, padahal dia yang berulah. Itu aku galak pikir tuh guys. Mana jujur, gue kadang sedih loh kalau kayak gitu tuh. Jadi bukan yang sedih gimana, ya dia ada mikir orang rumah dia kah atau gimana kan. Maksudnya kan, orang dia berpikir lah sebagai manusia, mungkin ada yang hobi nerobos itu tapi ini. Itu kan bahaya juga guys, itu terlalu bahaya kalau kalian mau nerobos itu tuh. Karena kan banyak mobil besar yang di Pak Jo tuh. Apalagi yang itu bapak-bapak yang sudah tua-tua yang hobi langkah itu kan. Dia kenapa hak kau, ini kan hak jalan aku, bla bla bla, kan jauh kan kami kan mengingati sebagai perjalanan sama perjalanan. Oh, tapi mana lah, susah kalau darah daging namanya penganggar tuh penganggaran tuh, sudah lah kita juga udah pacak ngapa-ngapui, kita masih pacak diem baik, jadi ya sudah lah. Oh, tapi adalah tindakan dikit untuk melakukan pasti untuk makhluk ketindakan yang ngasih tahu tak boleh ini, tapi ya kalau dah cek dengar sudahlah. Itulah kalau sudah darah daging mau melanggar apa ini nah. Tahu semua pun merah. Ini pula melak jok motor itu dia. Inilah, sudahlah, cek jauh lagi yang maknya itu tuh. Oke guys, jalan lagi. Jujur ya, gue akan benci loh orang-orang ini guys yang punya motor besar, yang punya motor-motor bagus tapi otaknya dipakai. Nah, gimana ya, pertama dia gak mikir sih, mentang-mentang motor ninja, motor-motor apa, tapi gak seluruhnya sih, maksudnya gak seluruhnya, tapi ya ada sih yang kayak itu. Apalagi yang bocah-bocah yang baru baca motor besar itu langgar dia mengi arogan kan, ya jujur tak seluruhnya sih sebenarnya itu yang itu, tapi ya
ada lah itu, tapi apa mana ya itulah sesudah gominya ya, mungkin dia berasa lah keren kali motor ninja tuh, keren lah, hebat lah, apa itu kebel bakal mati kalau mobil, tapi mana lah. Kadang gua berpikir ya, jujur gua berpikir pasti banyak mereka tuh yang apa tuh yang dikenali oleh gaya, oleh kayak dikenali oleh mode fashion. Jujur kalau gue juga pengen sih motor besar, tapi gimana ya, tapi gue emang gak terlalu suka sih motor besar. Gue suka suka motor kayak gini, touring, motor-motor kayak gini guys. Jadi ya gue gak terlalu suka motor-motor besar yang kayak ninja gitu. Bukan gak suka sih, suka, tapi gak terlalu tertarik kayak motor apa, motor-motor ini, motor-motor touring. Memang gue basic gue touring guys, gue habis jalan jauh, mungkin lah gue bawa motor sport untuk jalan jauh. Pertama kalau bawa motor sport kan pasti pegel badan tuh, ini aja pegel kalau mau jalan jauh, bawa Mega Pro ini. Oh guys, ini guys, ini KI guys, ini KI, kamang ikan, kamang iwa, tapi gue nyebutnya paling banyak itu kamang iwa. Oh, lagi banyak ini guys, lagi banyak kebaikan untuk nanti, tahun baru nanti, ini banyak kebaikan. Banyak, oh, untuk saya banget loh ini, nggak terawat, tapi terus lah. Banyak batu yang apa, bolong, nggak gara-gara kenapa. Nah gitu ya, so, jadi kalau gue sepagi sih jogging guys, pagi-pagi, tapi sekarang lagi nggak jogging dulu, bangun kesiangan. Jadi gitu guys, jadi agak jogging. Tapi jujur gue kalau jogging sepagi guys, pagi sekitar jam 5-an, jam 6 lah, gue pagi jogging, sampai jam 8 gitu, kayak kemarin sih. Tapi kalau hari ini emang lagi nggak enak badan, juga di kontrak juga sekolah. Jadi gue jujur sama guys, tapi ya sekarang pulang nggak ada asap kemarin, yang ketebel kemarin. Jadi ya pulang ke rumah untuk beberapa hari, ya gitu. Oh gila cuy motornya, dibongkar sama itu. Tujuan aku sedih kah, ya motor itu dibongkar. Lanjut lagi ya, kita disamakan teman-teman nanti. Oke, sampai ada aku sama ya. Ya emang gara-gara kemarin kali kabut, jadi ya mana ya, ya itulah, jadi diperbolehkan pulang gitu. Jadi gitulah kalau ini, kalau asama dia di rumah sekitar 3 hari 2 hari guys, 2 hari guys, 2 hari 3 malam sih di rumah, karena apa, larinya pulang, jadi gua anternya pulang ke ini, ke sekolahnya, ke asramanya. Tapi sih enak, semestahun guys, jadinya udah selama sampai berapa tahun sih, semestahun. Jadi ya gak masalah sih semestahun. Ya gitu, kalau ini, kalau sama-sama gitu tuh tapi enak sih ya, kalau sama, gue pengen sama kalau sekolah dulu. Tapi dulu belum ada sih sekolah dulu, asrama. Gak tau sih, gue pengen aja sih asrama. Pertama, karena asrama tuh enak sih guys, enak. Ya tapi ada sih yang ngatur-ngatur guru atau gimana, atau kakaknya nggak ngatur, tapi kan ya enak, bisa belajar mandiri ya gitu. Tapi ya karena emang karena cuma zaman dulu belum ada sekolah asrama, paling kan asrama sih pesantren guys. Jadi gua nggak masuk pesantren kemarin, ya gua kayak ini, jadi nggak asrama, gua bisa masuk sekolah. Wow, mantap jiwa guys, jalannya guys, jalannya mantap jiwa. Okay. Oh iya, untuk ini, untuk apa? Yang untuk kalian yang daftar PNS guys, CPNS, gimana nih? Sudah ada siapa belum untuk CPNS untuk tahun ini? Nah, gue sih, insya Allah sudah ada. Tinggal gue apa? Ini aja sih, tinggal gue perbaiki SKTK gue aja yang mati kemarin, belum gue perpanjang, gitu. Terus apalagi sih sasaran ini, sasaran untuk CPNS. Gue juga bingung guys, gue masih bingung karena gue memang kemarin ya ikut sih kemarin tuh, tapi beda lagi guys, kemarin kan gue masih belum tamat, jadi gue belum bisa ikut kemarin tuh. Tapi jujur gue pengen lebih ini loh, ngambil di daerah gitu, yang kayak di dusun, kota Palembang dusun-dusun gitu, yang kayak di Murai ini atau gimana, kenapa gitu. Dikit sih, katanya dikit sih, peminatnya dikit. Kalau kota Palembang sih banyak pasti, susah pasti saya ngasih ke kota Palembang gitu.
Kalau di dusun kan enak, dingin, sepi, gua bisa taplok keliling kampung, asik. Keliling apa? Kampung dusun itu maksud gua tuh. Nah, gitu aja sih mungkin yang ini. Apa yang gua pengen anjir, apa tuh? Lalalalalalala, kita udah pulang guys, sekarang guys. Sorry kalau videonya ini lagi random, bang lo bilang random pocket kan? Gak berfaedah, gak berfaedah. Karena emang pembahasannya cuma itu-itu doang, muter-muter doang. Ya mohon maaf guys. Ya emang karena gue tau kan kalau saya kenapa suka random vlog. Ya karena gue emang suka ini aja sih, random bicara aneh-aneh lah yang tentang apa, tentang hal itu. Oke, sekarang kita pulang ke rumah dan mandi dulu. Gua belum mandi tadi pagi. Ah Allah, capek guys, capek guys. Jujur, pertama gua lihat motor vlog itu enak banget, cuma bicara bla 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 di motor, beli ini beli itu. Pas gua rasain, ya guys, sumpah guys. Enak sih, emang enak, cuma bicara di motor, tapi capek guys, mood guys. Capek mulut, ya jujur gue orangnya udah cepet ngomong guys, ya kadang apa rada cepet, jadi ya mohon maaf kalau kadang susah dimengerti, kalau ini enggak ini, kalau kalian ini ya emang apa, emang gue kayak gini guys, emang kayak gue ngomong kayak gini dari dulu, dari kecil malah ngomong biasa diajari biasa lah cepet. Jujur gue juga gugup guys, gugup banget sekarang masih. Kalau masih gugup juga sih, karena kenapa diawasi orang guys. Pernah sekali sih gue diawasi orang, kata orang gila gitu waktu ngevlog. Atau orang ngomong sendiri bla 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 gitu. Ya emang jujur sih, emang ngomong sendiri sih ngevlog. Masa ngomong dengan ini ya, tapi kan mereka gak tahu kalau kan ini kita kasih kayak teleponan ini. Kalau gak aja tuh, anggap aja tuh lagi teleponan. Jadi ya gitu. Gue masa bodoh dulu. Pertama kali jujur gue gugup guys. Masa gugup terus apa sih gugup terus gue apa bingung sih, cuma pertama kali ngevlog ya, tapi sih video pertama kali gue kan ini banyak gagal, banyak yang berantakan sih dulu tuh. Ya pertama gue ngomong kan pakai HP guys, pakai HP J2 gue dulu kemarin, pakai HP J2 ya, karena kemarin HP gue belum sempat beli action cam, baru naik lagi ke action cam itu second punya temen dijualnya ke gue, terus baru beli yang baru. Nanti insya Allah kalau ada rezeki lagi mau ini lagi guys, oh mau beli lagi Sunicam yang apa, yang asli, yang GoPro gitu. Belum tahu kapan, karena emang apa, emang karena apa, belum ada biaya, belum ada apa ini uang untuk beli itu. Nanti selalu gue tabung dulu uang gue untuk beli itu. Tapi jujur guys, kalau gue mau daripada gue beli GoPro, enak gue beli Bipro guys. Ngapa Bipro? Karena pertama kalau gue beli Bipro sih ada ini guys, apa ada tambah mic eksternalnya, jadi enak kalau untuk ini ngevlog, jadi kan nggak lagi kayak gini atau muter ini kan kayak itu ya, kayak gini kayak gitu. Jadi gue jujur gue pengen incer Bipro guys daripada Kogan atau Kognos atau gue ini GoPro gitu. Gila cuk, mabuknya cuk. Itu guys, ya itu yang kepengen tuh, daripada gue beli GoPro sekitar 1 juta lebih tapi gak ada kabel, gak ada apa untuk tambah mic eksternalnya. Jadi gue pikir gue beliin aja, beli yang Bipro aja daripada itu. Bipro sekitar segini ini guys, 700 berapa kalau gue baca di internet, lebih ini sih, lebih agak murah sih harganya daripada gua beli GoPro gitu. Tapi kalau gua jujur, gua terlalu malu beli barang di online shop. Gua kan dulu pernah beli action cam yang kemarin yang gua pakai kemarin, ingat guys, yang waktu dual cam kemarin itu gua beli jujur 150 sih, emang harga sih murah, emang itu lagi ini murah, tapi kan gak gitu juga maksud gua kan, masa kamera ngezoom banget ke depan pas gua video. Jadi kalau cara kiri kanan kiri lagi, jadi fokus ke depan aja dok guys. Jadi ya gue kan rada ini sih, rada ini sedih SMCM gue gagal gitu. Oke guys, mungkin sampai sini aja video gue hari ini guys. Mohon maaf kalau gue ini
aja omong di jalan ya, emang kalau gue bicara gue kayak ini guys ya, maksudin kalau saya minta maaf kalau gue salah kata. Waduh, ntar kita minta maaf bisa guys ya, buat closing dulu karena memang apa closing itu penting, asik closing penting. Bentar kita satu stop dulu untuk closing ke penutupan. Waduh guys, mantap jiwa jalannya. Bentar kita lihat bagus dulu, anjir dekat motor mobil aku, mobil dulu motor aku, alah balik lagi kan, gaya ngomong cepet. Bentar, udah kita ini aja ya guys, kita stopin aja di arah apa, apa sih ini musim purba kalah, musim purba kalah. Jalannya mantel-mantel guys. Oke okay, guys. Waduh jalannya mantep juga. Coba sini, kita stop mana ya. Sudahlah, kita stop ya. Kita stop bapak dulu.